Dan informasi yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Dr. Irsyadunas MAG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang berbahagia. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih diberi nikmat dan rahmat oleh Allah sehingga kita bisa melakukan sahur tadi dan kemudian kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa pula sama-sama kita doakan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkannya kepada junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ada sebuah hadis yang sangat populer di kalangan umat Islam yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Atau dengan bahasa lain, aku diutus ke dunia ini adalah untuk membuat manusia itu berakhlakul karimah. Apa sesungguhnya makna dari ucapan Rasulullah tersebut? Atau apa makna filosofis yang terkandung di dalamnya? Kalau kita cermati secara mendalam, secara menyeluruh, maka kita bisa sampai kepada kesimpulan bahwa karakter seorang muslim yang diinginkan oleh Rasulullah itu adalah memiliki akhlakul karimah. Atau bisa dibalik, akhlakul karimah adalah karakter seorang muslim. Maka jika ada seorang muslim tidak menampilkan akhlak karimah dalam kehidupannya, maka keislamannya perlu dipertanyakan. Jadi akhlak seorang muslim itu haruslah akhlakul karimah. Itulah karakter seorang muslim. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dalam segala ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam, itu memiliki dua dimensi. Ibadah sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, ada dua dimensi di situ. Jika hanya terpenuhi satu dimensi saja, itu tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah ibadah yang sempurna. Apa itu dimensi apa? Yang pertama adalah dimensi ilahiyah atau dimensi vertikal, dan yang kedua adalah dimensi horizontal atau dimensi kemanusiaan. Jadi jika ada orang sholat, rajin sholat dalam konteks dimensi ilahiyah, rajin ke masjid, rajin sholat, tetapi tidak ada dampaknya terhadap dimensi yang kedua, yaitu dimensi horizontal dalam hubungan sama manusia, tidak melahirkan akhlakul karimah dalam kehidupannya, maka sholat yang dikerjakan tidak ada artinya. Bukankah dalam Al-Quran Allah mengatakan inna sholatan fasya'i wal munkar, sholat itu kata Allah harus bisa mencegah orang yang sholat itu dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang rajin sholat, rajin ke masjid, tetapi di luar, di masyarakat dia tidak mampu menjaga akhlaknya, bahkan sering menjadi masalah di masyarakat, maka sholatnya perlu dipertanyakan. Begitu juga dengan
ibadah-ibadah yang lain, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Dalam konteks ini ada satu riwayat, sebuah hadis Rasulullah SAW. Pernah dalam suatu ketika dalam majlis Rasulullah, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, ayol hadirun, wahai para sahabatku, atadruna mal muflis, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu al muflisu fina mal la dirham lahu wa la mata'un. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, yang kami tahu orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya uang dan juga tidak mendapatkan kenikmatan di dunia ini. Jadi kalau berdagang selalu rugi, kalau usaha gagal, usaha lain gagal, ganti usaha gagal, berdagang ini rugi, berdagang itu rugi, modal habis, itulah orang yang bangkrut. Oh bukan, kata Rasulullah, faqala innal muflisa fina, innal muflisa fi ummati mayati yaumal qiyamati bisolati wasiyami wazakati. Kata Rasulullah, bukan itu yang saya maksud, kata Rasulullah. Orang yang bangkrut itu dalam umatku nanti, kata Allah, kata Rasulullah, yaitu adalah orang-orang yang nanti di hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, dan pahala zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa syamaka dama hadza wa turba hadza. Namun kata Rasulullah, orang itu juga datang menghadap Allah dengan membawa dosa, dosa mencaci maki orang, dosa memfitnah orang, dosa memakan harta orang lain tanpa hak, dosa menumpahkan darah orang lain, dosa menganiaya orang lain. Fayu'ti haza bihasanatihi wa haza bihasanatihi. Kemudian kata Rasulullah, nanti di hari akhirat atau di hari kiamat itu orang tersebut akan diadili, karena memang nanti di akhirat semua akan mendapat pengadilan di hadapan Allah. Jadi kalau sekarang di dunia orang diadili, mungkin banyak yang tidak mendapatkan keadilan, karena memang manusia tidak akan bisa memberikan keadilan yang sempurna. Jadi wajar setiap ada pengadilan pasti ada yang tidak merasa tidak adil, karena tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Tetapi nanti di akhirat pengadilan Allah adalah pengadilan yang adil, tidak ada lagi kebohongan nanti di sana. Maka ketika dihisab orang yang tadi membawa pahala yang sangat banyak dengan segala ibadah yang dia lakukan, dia yakin bahwa dia akan masuk surga. Maka ketika Allah mengadili, Allah mengatakan bahwa orang-orang yang banyak pahalanya nanti akan masuk surga, orang yang banyak dosanya akan masuk neraka. Maka sebelum si fulan tadi masuk surga, datanglah orang-orang yang pernah dia sakiti, orang-orang pernah dia aniaya di dunia itu, satu persatu datang menghadap Allah. Ya Allah, orang itu dulu di dunia pernah mencaci maki saya, menghina saya, saya menjadi sakit hati sampai dia meninggal, dia tidak minta maaf sama saya. Sampai sekarang saya tidak bisa memaafkan dia. Saya minta keadilan ya Allah. Baik, kata Allah, ambil pahala sholatnya. Kemudian fayu'ti haza bihasanatihi, diambil pahala sholatnya, diserahkan kepada orang yang mengadu tadi. Kemudian datang lagi yang lain, ya Allah, saya juga minta keadilan. Orang ini di dunia dulu suka memfitnah, memfitnah saya melakukan sesuatu yang sebenarnya saya tidak pernah melakukan. Nah sekarang mungkin
Bapak kaum muslimin dan muslimin yang berbahagia, kita melihat sekarang di masyarakat kita, terutama di dunia maya, ada kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa sekarang kita lihat, ya, kejahatan membuli, kejahatan mengintimidasi, kejahatan memfitnah itu merajalela di dunia maya sekarang ini, dan itu berakibat sangat buruk sekali terhadap pergaulan di masyarakat. Orang-orang seperti itu nanti ketika di hadapan Allah, mereka akan diadili. Ya Allah, orang ini dulu memfitnah saya tidak pernah melakukan sesuatu, kata Allah, ambil pahala puasanya untuk kamu, diambil pahala puasanya. Selesai, datang lagi yang lain, ya Allah, saya juga minta keadilan, ya Allah, orang ini dulu pernah merampas hak saya, memakan harta saya. Saya adalah orang yang lemah, ya Allah. Saya tidak punya kekuatan. Dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, sehingga saya dengan seenaknya dirampas. Dan sampai sekarang dia belum mengembalikan hak milik saya itu, ya Rasul. Saya minta keadilan, ya Allah. Allah mengatakan, baik, ambil pahala zakatnya untuk kamu. Ya, ambil pahala zakatnya. Belum selesai, datang lagi yang lain, ya Allah, saya juga minta keadilan. Orang ini dulu dunia pernah membuat saya tersakiti, saya luka, ya Allah, berdarah-darah, saya dianiaya, saya minta keadilan, ya Allah. Kata Allah, baik, ambil pahala hajinya. Sampai seluruh pahala orang itu habis. Fa in faniyat, seketika pahalanya sudah habis, akhaza min khatayahum, orang yang datang masih banyak, pahala sudah habis, qabla ayuqda ma alaihi, sebelum lunas semua hutang-hutangnya, ada orang yang datang, ya Allah, saya juga minta keadilan, ya Allah, saya dulu pernah dihina di hadapan orang lain, ya Allah, saya merasa terhina sekali, ya Allah, saya minta keadilan. Kata Allah, serahkan dosamu kepada orang itu, karena pahalanya sudah habis, enggak bisa bayar lagi, ambil dosa kamu, serahkan pada orang itu. Ambil dosa orang tadi kepada orang tadi. Terus orang yang datang silih berganti, ambil dosamu, serahkan ke orang ini. Sampai kemudian selesai semua, orang yang tadi yang awalnya membawa puasa yang membawa pahala yang banyak, selesai semuanya pengadilan itu, faturihat finnar, faturiha finnar, kemudian kata Allah, lemparkan dia ke dalam neraka. Kesimpulannya, kalau kita lihat penjelasan tadi, orang yang rajin ibadah, badannya banyak, pahala ibadahnya juga banyak, tetapi sisi lain dia juga banyak melakukan kejahatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati orang lain, menghina orang lain, merampas hak orang lain dan lain sebagainya, maka itu nanti akan ditimbang oleh Allah. Jadi jangan kira kita mengira dengan sholat kita rajin ke masjid kita pasti masuk surga, belum tentu. Karena dua dimensi tadi haruslah seimbang, kata Rasulullah. Dimensi vertikal kepada Allah, sholat kita yang khusyuk. Tapi dimensi horizontalnya, akhlakul karimahnya. Selesai sholat, harus bisa tampak dalam diri seseorang itu, rasa menghormati orang lain, rasa kasih sayang. Apalagi bulan puasa ini, kita dilatih satu bulan, melatih kesabaran. Siang hari ada makanan di meja, kita tidak mau makan. Kenapa? Padahal itu halal. Makanan halal tidak dimakan. Kenapa? Karena puasa. Kita sabar menahan diri tidak memakan sesuatu yang memang dilarang. Kita juga sabar tidak mau marah-marah. Ada anak kita yang mungkin melakukan kesalahan, tidak marah. Kenapa? Karena puasa. Atau ada orang yang menghina kita, kita tidak mau membalas.
Rasulullah mengatakan, jika ada orang menghina kamu, maka jawablah, kata Rasulullah, ana shaim. Saya tidak mau membalas hinaan itu karena saya puasa. Kita tahan. Selama bulan Ramadan, satu bulan ini, kita melatih kesabaran kita, melatih hati kita untuk selalu menampilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa membuat diri kita ini menjadi lebih baik, lebih terhormat di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Sehingga pada bulan Ramadan ini, orang memang betul-betul menjaga dirinya, tidak berbuat sesuatu yang dapat merusak dirinya sendiri maupun merusak hubungan dengan orang lain. Tapi ini yang sering terjadi, apakah setelah puasa masih dilakukan? Jadi konteksnya di sini adalah ibadah itu setelah dilakukan. Apakah orang setelah selesai sholat, keluar ketemu dengan orang lain, bisa menjadi seperti seorang yang baik lagi, tidak menjadi masalah di masyarakat? Apakah setiap orang setelah selesai puasa bulan Ramadan ini, 11 bulan ke depan, bisa menampilkan sebuah perilaku yang baik, yang betul-betul terlihat dari hasil puasa itu? Begitu juga dengan haji. Pergi haji yang dilihat bukan waktu melaksanakan haji, tapi setelah pulang haji, apakah dia menampilkan perilaku yang baik setelah pulang haji, dan seterusnya. Nah, inilah makna dari pernyataan Rasulullah tadi, innama buistu liutammima makarima akhlak. Karakter seorang muslim itu adalah akhlakul karimah. Ibadah apapun yang kita lakukan, kalau tidak mampu, tidak bisa membuat diri kita menjadi berakhlak yang mulia, maka sesuai hadis Nabi, tidak ada artinya sama sekali. Puasa yang kita lakukan hanya lapar dan haus, kata Nabi. Kam min shaimin laisa lahu illa atas, kata Nabi. Orang puasa banyak sekali, tetapi tidak dapat pahala, hanya haus, lapar dan haus. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, puasa kita baru separuh jalan, hari ke-14. Mari kita perbaiki niat kita. Kalau masih ada yang kurang pas, semoga nanti kita sampai di akhir puasa, kita betul-betul menjadi orang yang dijanjikan oleh Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin rabbal alamin. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.